Empat pilar Kota Bekasi melaksanakan operasi justisi dan giat woro-woro PPKM darurat pada hari Selasa. Kegiatan dimulai pada pukul 9.30. Para anggota memulai operasi dari lapangan Gor Patriot Kota Bekasi. Dalam operasi tersebut dihadiri oleh Wali Kota Bekasi, Kapolres Metro Bekasi Kota, dan BIM 0507 Bekasi, dan Kasatpol PP. Dengan menaiki sebuah mobil box yang sudah dimodifikasi, empat pilar berkeliling Kota Bekasi. Tugas mengarah ke pasar dan terminal bis Kota Bekasi. Di sana petugas memberikan himbauan pada warga agar mentaati PPKM darurat. Di sana juga dilakukan pengecekan protokol kesehatan. Selain itu, tim kesehatan juga mengecek secara random warga yang ada di sekitar lokasi operasi. Dari Bekasi, Jawa Barat, Iqbal melaporkan.